Sementara itu, Partai Nasdem mendukung siapapun calon wakil presiden yang akan dipilih Joko Widodo di Pilpres 2019 nanti. Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap figur pendamping Jokowi kelak harus memiliki jiwa negarawan. Memang terkesan macam-macam retorik ya, tapi enggak, ini prinsip bagi Nasdem. Ada spirit kenegarawanan. Basic karakternya memang negarawan. Ya paling tidak dia mencobalah mematut dirinya menjadi seorang negarawan. Tidak berhenti hanya sebagai politisi. Apalagi terjebak pada pragmatisme semata-mata. Karena dia pemimpin bangsa, kepala pemerintahan, kepala negara, dan presiden atau wakil presiden. Jadi memang basic kriteria utama itu requirement menurut saya. Kalau memang tidak ada seperti itu, ya memang nasib bangsa ini apes. Tapi saya yakin banyak. Tapi dari nama-nama yang muncul saat ini, apakah